Kalau masalah berat ya semua orang juga semua orang tua juga kalau gua, apalagi dari saya pribadi mau walaupun itu misalnya dia wawancara di mana Bapak Bunda hari ini BBL ulang tahun, ada doa apa Bunda buat Ibu Lesti Kejora dicap sombong, ayah Lesti Kejora pasang badan. Kabar yang kurang mengenakan datang dari keluarga Lesti Kejora baru-baru ini. Pasalnya sang ibunda Sukartini ramai dicap memiliki karakter yang buruk. Hal ini dimulai dari perayaan ulang tahun BBL, putra Lesti Kejora dan Rizky Billar. Saat itu orang tua Lesti Kejora tentu saja hadir di sana. Namun kedatangannya itu langsung disambut dengan gerudukan dari awak media. Hanya saja, tidak ada senyuman yang ditunjukkan oleh Sukartini. Ibu dari Lesti Kejora ini malah menunjukkan raut wajah yang tidak senang dan mengabaikan awak media. Kemudian muncul label sombong yang ditorehkan untuknya. Tidak lama setelah itu, sang suami Endang Mulyana tidak diam begitu saja. Ia diduga memberikan pembelaan terhadap sang istri. Respon tersebut ditunjukkannya melalui sebuah unggahan yang manis di Instagram. Dilansir pada Kamis 28 Desember 2023, unggahan tersebut dilengkapi dengan sebuah foto yang manis. Melalui unggahannya, tampak Endang Mulyana dan istri tercinta berpose mesra di depan kamera. Mertua Rizky Billar ini tersenyum manis sembari memamerkan pose jempol. Sementara itu, keterangan caption yang diberikan tidak kalah membuat publik terbawa perasaan. Ia memuji istrinya sebagai sosok yang paling sabar. Sing sehat istriku, yang paling begiur, paling sabar pokoknya, paling segalanya, insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, tulis Endang Mulyana. Unggahan dari Endang Mulyana tidak lama usai istri dicap sombong ini menjadi sorotan. Beragam komentar dibubuhkan oleh netizen. Si cantik, si sabar, soleha, ujar netizen. Sehat-sehat ayah mama, amin, sehat bahagia selalu ayah, komentar dari yang lain. Enin abang El tuh paling sabar, ngomong pun seperlunya, tulis netizen yang lain.